Masih dari Bali pemirsa, viral juga di media sosial video berisi sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis. Polisi pun turun tangan dan diketahui ritual ini diinisiasi WNA asal India. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S. Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Lokasi ritual pun diduga berpindah-pindah namun diperkirakan berada di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kemudian ada pun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya ya, karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte, apa namanya, ada yang menyimpang ya, tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar bahwa itu adalah kegiatan yoga dan tetap masih kita dalami. Sementara itu, dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.